بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في الرشيدين آمين. وإذا اختلف العاقلان، dan apabila berselisih oleh dua yang bertransaksi, oleh dua yang berakad, fadda'a ahaduhuma ijtimal al-aqdi ala mufsidin min ikhlali ruknin aw syartin, maka mendakwa, mengakui, maka mendakwa oleh salah seorang di antara keduanya, penjual atau pembeli, akan meliputi ijtimal al-aqdi, akad, ya, meliputi akadnya itu, terkandung akadnya itu, ya, ala mufsidin, atas yang dapat merusak. Ya, jadi kata yang satu, ini akadnya rusak. Min ikhlali ruknin aw syartin, daripada mencederakan rukun atau syarat. Kata yang pihak sebelah, ini akadnya rusak karena rukunnya rusak atau karena syaratnya rusak. Ka'anid da'a ahaduhuma ru'yatahu wa ankara al-akharu, seperti bahwa mengakui, mendakwakan oleh salah seorang di antara keduanya akan melihatnya, ya, melihatnya apa, mabi' barang yang dijual. Mengakui, yang satu mengatakan bahwasannya dia ngelihat barangnya. Wa ankara al-akharu, yang lain mengingkari, saya enggak lihat barangnya. Karena dalam jual beli mesti ada kelihatan mabi'nya. Saya jual kebo saya nih, yang mana? Nah, saya enggak lihat yang jual, yang beli, saya enggak lihat mana. Nah, ada kebunnya, udah bayar dulu dah. Enggak bisa begitu. Enggak ada barangnya. Apa yang mau dibeli? Benar ada barangnya, udah bayar dulu dah. Jadi kita habis gitu. Gitu. Jadi harus ada tuh barangnya, mabiknya, yang dijualnya. Nah, kalau begini bagaimana? Halafa mudda'i si'atil akdi galiban, maka bersumpah. Nih, baca halafa mudda'i boleh, ya. Boleh juga bacanya majhul, tapi dia harus tasdid. Hullifa mudda'i, disuruh sumpah. Pakai tasdid tapi nya hullifa mudda'i si'atil akdi, boleh begitu. Tapi dalam kaidah baca, kalau masih bisa, pakai yang lazim dulu. Kalau udah nggak bisa, baru pakai menggunakan yang muta'adi. Ya, pakai halafa aja yang enak. Ya, masih bisa lazim. Halafa, maka bersumpah mudda'i si'atil akdi. Ya, maka bersumpah, ya tentu disuruh sumpahnya sama hakim. Maka bersumpah, ya. Ini kan bisa aja dia enggak kepada hakim, ya. Dia sendiri, dia berdua aja, ya. Maka dia tahu ilmunya, maka dia sumpah, saya sumpah. Oh, nih yang mengakui sah akad biasanya, gitu. Sumpah dia. Yang mengakui sah akad, sumpah. Nih, halafa jawab iza.
Iya, amin. Hah? Siapa? Iya, biarin. Sumpah orang yang mendakwakan sah akad biasanya begitu, sumpah waliban. Takdiman di zain ini karena mendahulukan bagi yang zain min halil mukallafi daripada keadaan ya orang yang mukallaf wa huwa jitinabuhu lil fasid yaitu menjauhkannya bagi yang rusak. Ala asli adami atas asal tidaknya ya. Asal atas asal tidaknya ya. Tidak rusak ya. Atas asal tidaknya atas asal ketidakannya ketidakan sah ini ya. Ya. Litasawuf syari'i ila imdail uqudi karena kesukaan syariat ini ilat kenapa mendahulukannya karena kesukaan syariat kepada memberlangsungkan akad jadi syariat lebih senang kalau ya, akad ini diberlangsungkan biar jadi gitu. Ya. Yang penting kan ya emang kagak dilihat tapi ada itu. Emang kagak dilihat tapi ada. Waqad yusaddaqu mudda'il fasadi dan kadang dibenarkan orang yang mengakui rusaknya. Kadang dibenarin. Rusak itu akan ka'an qala al-ba'i seperti berkata orang yang jual lam akun balighon hinal bai'i aku belum balik ketika ya, jual belinya wa ankarul mustari dan mengingkari oleh pembeli wa tumila maqalahul ba'i dan dimungkinkan terjadi akan apa yang dikatakan oleh penjual ya. Dari lam akun balikon hinal bayi sudik khobiah minih maka dia dibenarkan dengan sumpahnya artinya dia sumpah dulu nah, kalau dia sumpah dia benerin dah li annal asla adamul bulungi karena asal ya, belum balik ketidakan balik. Wa in ikhtalafa hal waqa'a sulhu 'ala al-inkari aw al-i'tirafi dan jika berselisih dua orang yang bertransaksi apakah telah terjadi perdamaian atas mengingkari ya, atau mengakui fa yusaddaqu mudda'il inkari maka dibenarkan yang mengaku ya, yang mendakwakan inkar. Kenapa li annahu al-ghalibu karena bahwasannya itu yang biasa. Wa man wahaba fi maradhi syai'an dan siapa saja yang memberikan pada waktu sakitnya akan sesuatu. Nih, lagi sakit dia beri sesuatu. Jadi dia waktu lagi sakit dia beri sesuatu, lagi sakit. Umpama lagi sakit payah, dia beri sesuatu. Ngasih tanah umpama. Ngasih emas fadda'at warasatuhu ghaibata aklihi halal hibati lam yukbalu maka mengakui ahli warisnya akan ghaib akalnya ya, tidak berakal maksudnya halal hibati hibati halal hibati ketika hibahnya
Emang sih dia kasih bapak tuh bagi ini, tapi jangan lagi akal lagi kagak ada gitu ya. Lam yukbalu, maka mereka nggak diterima tuh ahli warisnya. Illa in ulima lahu ghaibatun qoblal ibati, kecuali diketahui baginya akan gaib sebelum memberikan. Ya, jadi kecuali sebelum hibah, emang nih babanya akalnya udah begitu, darada-darada, ntar hilang, ntar ada, ntar hilang, ntar ada. Nah, baru ahli perkataan, omongan ahli waris itu bisa dibenarkan. Tapi kalau babanya sehat aja, umpama, ya, babanya sehat. Jadi ini dia memberikannya pada waktu sakit, kemudian udah meninggal, dipermasalahin. Ya. Yang satu dikasih, yang satu kagak, lalu berantem. Kata yang kagak dikasih, ahli warisnya, ya, atau orang lain dah, ya, dikasih ke orang, membagi orang. Ya. Ahli warisnya kagak senang. Ahli warisnya kagak senang. Bapak kemarin ngasihnya lagi akalnya udah kagak ada, kata ahli warisnya. Tapi dia kemarin ngasih, kata orang-orang itu yang dibagi. Dibagi apa umpama? Dibagi tanah umpama. Dia kasih. Iya memang kasih, tapi kemarin akalnya gak ada. Lagi lupa dia, lagi akalnya lagi hilang, akalnya gak ada. Nah, dilihat. Mana kira-kira yang dibenarkan? Ya. Yang dibenarkan yang mana? Ya. Yang dibenarkan, yang dibenarkan, ya, bagaimana tuh? Ya, dakwaan si ahli waris, dakwaan ahli waris tidak diterima. Kecuali diketahui bahwasanya babanya sebelum memberikan udah sering akalnya error. Nah, baru udah dibenarkan. Paham ya? Ya. Wa da'au istimraraha ilaiha, dan mereka mendakwakan akan senantiasanya. Mereka mendakwakan akan senantiasa goib akalnya. Ilaiha, kepadanya, kepada memberikannya itu hibahnya. Wa yusaddaqu munkiru asli na'wil bayi, dan dibenarkanlah yang mengingkari asal seumpama jual beli. Ya, kalau memang senantiasa tadi akalnya hilang. Wallahu a'lam bishawab.